Saya jelasin ya, baik. Nah, orang kan tahunya kan itu loh jalur kiri yang Musambilah ya, yang didata tuh, yang didata. Nah, saya mau coba menelusuri bahwa Sultan Hidayatullah itu ada juga yang mempunyai istri dengan Putri Nur Alam, Pangeran Laut. Gini. Jadi Sultan Hidayatullah itu kan kalau dicerita itu mengawini anak putri Katipbanun, mengawini anak dari putri Katipbanun. Tapi kan istrinya nggak hanya satu, ada lagi istri lain. Istri lainnya bernama Putri Nur Alam. Ya, pian tulis tuh Putri Nur Alam binti Pangeran di Laut. Pangeran di Laut, istrinya tuh Putri Nur Alam binti Pangeran di Laut. Melahirkan putra ya Pangeran Mangkunagara, Pangeran Raden. Cuma kalau yang jalur kanan ini sebutannya Raden Pangeran Mangkunagara ya. Kalau jalur kiri itu jalur Sultan Banjar ya, ini kita yang jalur kanannya. Nah, dari Hidayatullah tuh ya Raden Mangkunagara ya punya putra Pangeran Dipati Matasari. Ya, Pangeran Dipati Matasari menikah, punya anak, punya putra namanya Pangeran Taliwang atau Raden Marabut. Ya, Raden Marabut. Nah, Raden Marabut ini mengawini Putri Sumbawa, Dewa Mas Penghulu. Raden Merabut ini mengawini Putri Sumbawa, Dewa Mas Penghulu. Mempunyai putra Sultan Sumbawa, Sultan Harun Nurasid. Jadi perkawinan Raden Merabut dengan Putri Sumbawa, Mas Dewa Penghulu, mempunyai putra namanya Sultan Harun Nurasid. Melahirkan kita kirikan. Nah, ini yang jalur kanan ya. Kalau yang jalur kiri kan melahirkan Sultan Banjar. Yang kiri melahirkan Sultan Banjar. Nah, kalau yang kanan tadi hasil perkawinan istri keduanya itu selain Putri Katipbanun itu melahirkan putra-putra Raja Sumbawa. Jadi mengambil istri Putri Katipbanun melahirkan putra-putra Sultan Banjar. Mengambil istri yang kedua melahirkan Sultan-Sultan Sumbawa. Itu Hidayatullah satu ya. Hidayatullah satu ya. Kira-kira